entah panasnya yang kita mau hilangkan, oksigennya atau bendanya. Pertama, metode pemadaman. Cara pemadamannya itu ada 4. Yang pertama, penguraian. Sistem penguraian. Ya. Kita urai benda yang mudah terbakar, kita singkirkan, itu penguraian. Terus pendinginan. Ya. Pakai air. 4, memutus reaksi rantai kimia dengan menggunakan alat pemadam khusus. Ya. Tangan sama wajah. Oke. Okay. Kasih masa dulu. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita akhirnya di sini ya. Iya, bagaimana perasaannya? Sehat. Senang? Kira-kira ada nggak pelajaran tadi yang bisa didapat?
bisa menangani sendiri sekiranya ada bencana? Ya, penanganan diri ya. Oke, baik. Karena pengalaman buat kalian selama sekolah, karena dalam bersekolah kita itu adalah pengalaman ya. Pengalaman buat diri kita belajar. Nah, nantinya setelah kami setelah dari sini kami ada kegiatan kembali. Ya, jadi kami sangat berterima kasih Bapak dengan penerimaan yang bagus sekali. Tadi waktu datang kami melihat semua tim langsung keluar. Kami menyampaikan sama Ibu Yayasan bahwa kita betul-betul ditunggu. Ya, mohon maaf sekali karena tadi kami terlambat karena ada sedikit teknis dari transportasi kami untuk menuju ke sini. Ya, selanjutnya kami ingin berbagi dengan Bapak, dengan tim dari Mako Damper sebagai ucapan terima kasih kami dari SMK Kesehatan Plus Prima Mandiri Sejahtera. Ya, kami mengundang Ibu Ketua Yayasan kami untuk ke depan berdiri bersama kami. Beliau Ibu Haja Siti Surya Ensen MKes Nas. Silakan Ibu. Ucapan terima kasih telah diterima di kegiatan Siti Surya ini. Iya, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak. Iya, yang biasanya kami dengar di jalan atau di samping rumah atau di kompleks, sekarang masuk masuk markasnya. Tadi teman-teman bilang, wah banyak kaget ya dengar ini sirine. Iya, karena kita masuk di markasnya. Baik, terima kasih banyak kami dari SMK Kesehatan Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.